Keberadaan TPA Karya Jaya sebagai salah satu TPA di Kota Palembang, namun hingga saat ini belum dapat dioperasikan sepenuhnya. Terkait hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Alex Fernandus menjelaskan, TPA Karya Jaya memiliki luas sekitar 35 hektar, diperkirakan akan beroperasi penuh pada awal tahun 2021. Dan akan menggantikan TPA Sukawinatan yang akan ditutup. Saat ini TPA Karya Jaya belum dapat difungsikan sepenuhnya, mengingat infrastruktur yang ada belum memadai. Infrastruktur terutama jalan akses armada sampah yang dalam keadaan hancur dan sulit dilalui. Untuk itu pada penganggaran APBD perubahan tahun 2019 akan dianggarkan dana untuk pengerasan jalan di TPA Karya Jaya. Kemudian pada tahun 2020 akan dilakukan pengecoran jalan dan perbaikan fasilitas yang ada agar dapat segera difungsikan pada akhir 2020 atau awal tahun 2021. Insya Allah mungkin di 2020 akhir ataupun di awal 2021 target saya TPA Karya Jaya dapat beroperasi dan kita tutup untuk kegiatan pendamping di pembuangan sampah di Sukawinatan. Tim Liputan Sriwijaya TV.